Oke, teman-teman. Hari ini kita akan belajar cara membuat sensor. Jadi, kita akan membuat yang kemarin repeat, tapi dengan menggunakan sensor untuk memberi sinyal. Oke, langsung saja kita ke scratch. Lalu, di sini kita ada yang namanya control ya. Di sini kita pilih yang repeat until, tapi kita perlu events dulu seperti biasa. Awalnya lalu kita ke control lagi, kita ambil yang tadi repeat until. Jadi bisa pakai yang ada ini ya, bentuk itu masukin, lalu kita berikan perubahan. Tidak harus ini ya, di teman-teman di rumah. Nah, jadi ini akan repeat move amateur sampai sensornya terjadi. Kita kasih sensor di sensing. Kita pilih yang simpel saja seperti key press. Kita pilih yang lain aja kan, space juga tapi misalnya Q, lalu kita selesai. Teman-teman bisa memberhentikan semua ini dengan pencet Q seperti ini. Nah, tugasnya ini ya buat ini, tapi nggak harus seperti ini pak, persis boleh berubah seperti teman-teman suka. Itu saja dari saya, selamat.